Assalamualaikum. Bersama lagi ya Syamrun. So, seperti yang dijanjikan, hari ini aku nak ceritakan jutawan Malaysia hire content creator yang bernilai 2 juta. Haha, ini bukan tajuk nak bagi viral lah, tapi ini adalah tajuk yang betul yang aku dengar daripada reliable resource aku yang memang kerja dalam broadcasting, especially digital marketing. So, dia memang tahu apa berlaku dekat dalam Malaysia ni. So, itulah. Mana pun ada jutawan pun sanggup bayar content creator, awak kita tak mahu kan? Ha. Okay, tapi aku cerita apa tu content sebenarnya. Content seperti semua orang tahu, dia adalah isi kandung lah. So, isi kandung ni adalah isi kandung dalam bisnes hang, dalam produk hang, dalam servis hang. Benda ni, maksudnya orang yang di hire ni, dia akan cuba buat sebaik mungkin yang boleh relate dengan bisnes hang, produk hang, servis hang apa semua tu. Maksudnya, dia memang kena perah otak, dia kena apa semua tu. So, apa itu content? Content ada dua jenis. Satu yang karangan, satu visual. Karangan ni macam biasalah, novel, cerita pendek dan lain-lain lah. Aku pun tak banyak sangat. Dan yang satu lagi, visual ni standard lah, short film lah. Paling senang, sebab kalau ambil film panjang sangat, dia tak jadi content creator tu, dah jadi apa, director film pun semua lah. So, content creator basically dia akan buat short film lah, 3 minit, 10 minit punya video macam tu lah. Okay, kenapa awak dia sanggup bayar mahal-mahal? Okay, first hampa kena tahu content ni mahal bila mai daripada pengalaman sendiri. Basically aku rasa yang orang yang di hire tu, of course bukan aku, ada pengalaman yang gila-gila, sebab bukan mudah nak buat content creator. Tambah-tambah macam aku, one man army. Akulah fikir, akulah tulis, akulah cari tempat untuk shooting, akulah shooting aku sendiri, dan kedua akulah editing. Ha, so one man army memang susah gila. Ha, tengok kalau tengok SM Pro sendiri, yang pun tengok sendiri, 5 bulan je semangat gila. Lepas tu habis dah perah, aku dah perah tu, otak aku dah penat, body pun dah burst, mental block macam apa aku nak cerita ni tak tahu. Tapi basically banyak aja, cuma aku dah tak tahu nak editing macam mana, asyik sama aja. Aku tak tahu, aku tak ada ruang untuk improve. So mungkin aku kena cari member kot untuk seorang tolong buat cerita. Dan ni lah, tak apalah, tengoklah. Okay, so tu hampa kena tahu cara nak buat content tu memang susah gila dan perlukan pengalaman lah. Basically pengalaman best lesson lah untuk learn, untuk tunjuk orang. So okay, how what, why, kenapa dia sanggup bayar mahal? Sebab sekarang digital sekarang semua digital lah. Basically kalau memang kau boleh semua nak video, awak rasa karangan tu pun tak lama lagi orang dah tak mau dah. Sebab kat Malaysia ni ada dua jenis lah, satu yang karangan, satu yang visual lah. Yang karangan tu hampa boleh tengok apa Khairul hak bapa viral kemasaan tu. Lepas tu kalau yang visual punya tu, boleh tengok Mitas ke, Kokom ke, siapa lagi, Bro Jepsia ke, something like that lah. Geng-geng tu lah yang aku selalu tengok video depan. So sebab orang semua ke arah tu, untuk visual sekarang orang ke arah tu lagi daripada tulis kat tangan. Tapi boleh juga, tak ada masalah, cuma orang ke arah video lah, sebab dia lagi interaktif, lagi atraktif. Sebab biasalah, tapi video dia ada punya cons dia. Hang kena storyline, hang kena power gila, hang kena, lepas tu actor hang kena, kalau lelaki kena handsome, perempuan kena lawak tu lah. Tapi ada je aku tengok yang dia ambil yang biasa-biasa. Sebab apa? Ikut niche target. Kalau hang jenis target nak orang nak nampak lawa, kena ambil yang lawa. Kalau orang ambil biasa-biasa je lah. So ikut hang punya target lah, target audience juga. Kadang-kadang bila buat video tu, hang kena target lah audience hang mana satu. Kalau muka aku general lah, semua orang ambil masuk. Okay, apa dah, aduh, teruk lah aku kali ni, lama tak buat video. Okay, sebab apa dia sanggup buat content? Aku dah ulang lah, dah gila. Okay. Okay, kalau perasan, kalau ada satu video, kalau sempat buat video, lepas tu dia ada satu logo ke, ataupun tiba-tiba ada iklan, dia pegang phone, dalam phone tu ada nama iklan atau produk bisnes, ada logo bisnes dia ke, ataupun kalau tengok apa, Saban Uzuki, ha, dia suka buat apa, vape dia tu kan, tiba-tiba ada cakap-cakap sikit, lepas tu ada, oh, tengah minum isap vape ke apa semua, benda tu lah. Maksudnya benda tu dia
dia tak, dia bukan hard sale, dia memang soft sale gila. So orang, bila orang tengok video tu lama-lama, tambah-tambah dia, bila dia buat episod pula, oh lagilah, bila dia buat episod lagilah orang akan follow-follow. Bayangkan benda subconsciously, oh secara tak sedar benda tu masuk lotak, dan benda tu orang tengok boleh diterima. So bila diterima, bila orang nampak, wih, oh ni aku duk tengok kat Zuki ke, aku tengok kat Mitas, aku tengok Kokom ke, aku tengok kat Project Share ke, something like that lah. So orang ingat benda, orang akan nampak benda tu sebagai, oh aku pernah tengok video, so boleh lah benda tu jadi famous lah basically. Ha tu je lah, bukan jadi famous, dan orang rasa-rasa nak guna, rasa nak pakai. Macam Kokom jual apa, crunchy kan lah. So starting iklan lah, oh makan crunchy dulu. So faham tak benda, benda tu dia lama-lama orang tengok, orang akan boleh masak. Bila orang tengok, oh crunchy ni Kokomnya, so boleh lah nak beli. So orang dah kenal Kokom dalam video, so orang nak beli crunchy. Macam tu lah, tu paling senang. Dan hang boleh selit, hang punya iklan, hang punya modus operandi. Oh itu modus operandi, tak masuk basically. Hang punya produk, punya servis boleh selit lah dalam video, dalam konten hang tu. So itulah sebab tu dia sanggup bayar mahal-mahal. Okay, Eric tengah tidur, hari ni demam. Okay, yang kedua, eh bukan yang kedua lah. Okay, bila kena buat kreatif, bila kena buat konten? Bagi aku kena buat sekarang lah ni, lah ni, cik suruh buat lah ni. Sebab apa? Sebab kalau hang tak buat, hang akan ketinggalan. Bila hang ketinggalan, hang akan memang jauh lah, jauh ke belakang. Memang hang ketinggalan. Lepas tu satu lagi, konten hang kena konsisten. Memang aku out lah. Aduh tolonglah, aku nak konsisten. Tak boleh nak konsisten, tu geram. So kena konsisten, tu kena ikut trend. Dan kau boleh janganlah tumpang, try buat hang punya konten sendiri supaya viral, supaya ni. Lepas tu, tapi aku tak suka bila ramai orang buat video yang membodohkan diri. Please, please, come on. Video-video luar sana tolonglah jadi berjenis sikit. Sebab sekarang zaman milenial ni, budak-budak suka tengok video. So kalau video apa yang pelik-pelik, aku malas sebutlah nama YouTuber tu. So benda tu tak bagai. Tapi alhamdulillah dia dah berubah. Baguslah dia boleh buat naik video baru dan lagi menginsafkan apa semua. So bagus benda tu. And then itulah, kalau nak jadi content creator, janganlah one man army macam aku. Penat weh. Hang sorang-sorang, hang nak editing, hang masak. Bela. Aku sekarang pun tengah duk cari nak set up team. Tak tahulah aku harap aku boleh buat nak set up team. Tapi benda ni of course lah, awal-awal ni memang tak ada apa lah. Aku pun tak boleh nak janji apa-apa. Dan aku nak try, tak mau buat iklan. So ni video video ini, okay, pelancaran video ni cik adalah bagi tahu lepas ni aku dah tak mau buat iklan FBX. So siapa yang tengok video ni adalah basically aku punya first batch liker yang aku amat hargai. So terima kasih kepada hangpa yang banyak yang like, yang komen, yang share aku punya video. So lepas ni second batch yang like, second batch yang like ni adalah second batch lah. Maksudnya sekarang ni hangpa adalah dah jadi kategori legend. So aku berterima kasih sangat-sangat. Dan lepas ni ada aku target organik. Aku dah tak mau spend duit untuk ads dah. Nak try target aku lah. Tak tahu boleh ke tak. Itulah aku kena cara-cara. Mungkin itulah starting kena buat set up team tu. So apa balik-balik dia content. Okay, so itulah, content adalah king sekarang. Dulu database, tapi sekarang database ada banyak. Kalau tak ada content tak guna agak. Database dah jadi queen lah. So king hang kena ada content. Bila ada content, InsyaAllah hang boleh move forward. Itulah aku punya target. Aku harap dengan aku buat video ni, aku boleh move forward from now. Weh lambat weh, slow gila aku punya ni. Aku pun ada target aku kan. Itulah. So apa-apa pun, hangpa tolong doakan Area Isaac. Hari ni demam panas 3.87. Semoga. Itulah, hari ni aku work from home. Ni kat rumah aku ni, ada rumput. Rumah aku, so aku lepak dekat balkoni. Rumah apartment je pun. Apa pun, sama-sama. Macam kata yang first tadi, aku kata apa dah? Apa pula aku kata tadi? Jangan risau, aku takkan cut video ni, semua penuh. Alah, aku dah lupa dah apa aku kata. Tak apalah. Apa pun, kalau hampa tengok
korang buat video, buat konten, support lah, komen lah. Kalau tak boleh share, komen untuk improve. Atau komen untuk itulah, komen untuk improve. Sebab semua orang perlukan benda tu. Macam aku sendiri pun, aku perlukan komen untuk room untuk improve. Aku perlu nampak, kadang aku ingat aku syok sendiri lah. So dengan hampa-hampa punya komen, insyaAllah aku boleh pergi jauh lah. Okay, itu saja daripada aku. Jangan lupa subscribe Yasin Amron channel YouTube. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.